Pengajaran pada kali ini adalah untuk tajuk matriks, subtajuk iaitu operasi ke atas matriks. Pengenalan kepada tajuk matriks adalah berkaitan dengan menerangkan bagaimana yang pertama mengenal pasti dua matriks yang boleh ditambah. Bahagian B pula menambah beberapa matriks. Manakala bahagian C penentuan nilai unsur dalam persamaan matriks. Penambahan dua matriks hanya dapat dilakukan jika kedua-dua matriks itu mempunyai peringkat yang sama. Di sini saya sediakan satu contoh. Contoh satu, tentukan sama ada setiap pasangan matriks berikut dapat ditambah atau tidak. Soalan A, diberi matriks P, matriks 3, negatif 4. Dan matriks Q, matriks 5, sifar, 8, sifar. Kita dapati bahawa peringkat matriks P adalah peringkat matriks 1 dengan 2. Manakala peringkat matriks Q adalah peringkat matriks 2 dengan 2. Jadi matriks P dan matriks Q tidak boleh ditambah disebabkan kedua-dua matriks tidak mempunyai peringkat yang sama. Jawapan di sini saya tulis tidak. Untuk soalan B pula, diberi matriks R, matriks 3, 4, 5, 8, 2, negatif 1. Dan matriks S adalah matriks 7, negatif 6, 3, 1, 5, negatif 9. Peringkat matriks R adalah peringkat matriks 2 dengan 3. Manakala peringkat matriks S adalah peringkat yang sama juga, iaitu peringkat matriks 2 dengan 3. Kesimpulan yang dapat dibuat, matriks R dan matriks S boleh ditambah. Saya tulis di sini ya dan boleh ditambah. Contoh 2, tentukan sama ada setiap pasangan matriks berikut dapat ditambah atau tidak. Berikan sebab bagi jawapan anda. Soalan A adalah soalan diberi matriks 2, 5 dan matriks yang kedua matriks 7, 9. Jawapan yang boleh diberi adalah boleh. Kedua-dua matriks boleh ditambah. Kerana kedua-dua matriks mempunyai peringkat yang sama. Manakala untuk soalan B pula, dikemukakan matriks yang pertama matriks 1, 5, 6, 7, 2, negatif 3. Dan matriks yang kedua adalah matriks 7, 8, negatif 4. Kedua-dua matriks tidak boleh ditambah. Saya tulis sini jawapan dia tidak disebabkan kedua-dua matriks tidak mempunyai peringkat matriks yang sama. Contoh 3, diberi matriks P matriks 5, 6, negatif 1, 7. Dan matriks Q matriks negatif 3, 4, negatif 2, 3. Carikan nilai bagi matriks P tambah matriks Q. P tambah Q, matriks P digantikan dengan matriks yang diberi 5, 6, negatif 1, 7. Manakala matriks Q digantikan dengan matriks yang diberi negatif 3, 4, negatif 2, 3. Untuk menyelesaikan soalan berkenaan, kita tambahkan unsur-unsur yang sepadan. 5 sepadan dengan negatif 3. 5 tambah negatif 3. Negatif 1 sepadan dengan unsur negatif 2. Negatif 1 tambah negatif 2. Manakala 6, unsur 6 sepadan dengan unsur 4. 6 tambah 4. Unsur 7 sepadan dengan unsur 3. 7 tambah 3. Kemudian kita selesaikan satu demi satu. 5 tambah dengan tolak-tolak. 5 tolak 3, 2. 6 tambah 4, 10. Negatif 1 tambah darab negatif 2. Tambah darab negatif, negatif. Negatif 1 tolak 2, negatif 3. 7 tambah 3, 10. Jadi P tambah Q, jawapan matriks adalah 2, 10. Negatif 3, 10. Contoh 4, ungkapkan setiap yang berikut sebagai satu matriks tunggal. Soalan A, matriks 3, 5 tambah matriks 6, 7. Untuk menjawab soalan A, kita tambahkan unsur yang sepadan. Unsur 3 sepadan dengan unsur 6. 3 tambah 6. Unsur 5 sepadan dengan unsur 7. 5 tambah 7. 3 tambah 6, 9. 5 tambah 7, 12. Untuk soalan B pula, diberi matriks 7, negatif 8, 3. Tambah dengan matriks 2, 9, negatif 1. Unsur yang sepadan, 7, sepadan dengan unsur 2. 7 tambah 2.
unsur yang di tengah negatif 8 sepadan dengan unsur yang di tengah 9. Negatif 8 tambah 9. Unsur di belakang 3 sepadan dengan unsur di belakang negatif 1. 3 tambah negatif 1. Kemudian kita selesaikan 7 tambah 2, 9. Negatif 8 tambah 9, 1. 3 tambah darab tolak 1. Tambah darab tolak, tolak 3 tolak 1, 2. Jawapan matriks adalah 9, 1, 2. Kesimpulan daripada pengajaran hari ini, penambahan dua matriks yang sama, peringkat merupakan pembentukan satu matriks yang setiap unsurnya adalah hasil tambah yang sepadan dalam dua matriks berkenaan.